aja sih keluar. Tapi ini kita dipantau kan ya sama Karo di Semel. Apa sih? Astagfirullah, maaf. Ini ada kaca. Itu sumpah ada suara jalan gak sih di atas? Gak ada. Sini di kaca. Jangan digituin. Kita kenalan dulu sama yang ada di sini. Halo. Permisi, assalamualaikum. Atta? Ada suara ya? Gak apa-apa, biarin mereka komunikasi secara. Sumpah ini suges banget lo dari atas ini. Gak apa-apa, ayo. Halo Sobat Deg-Degan. Jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita itu semakin dekat. Fasya, tadi kan aku bilang kalau banyak banget makhluk di sini yang tertarik dan jauh lebih sering aktif kalau misalnya tanpa lampu. Jadi menurut aku tempat ini cocok untuk jadi tempat yang mungkin bisa orang-orang kayak kamu untuk ngerasain aktivitas dari mereka. Secara langsung gitu? Iya. Jadi nanti mungkin aku bisa minta tolong tim untuk tinggalin aja alat-alat dan kita berdua bakalan explore tempat ini tanpa adanya penerangan. Ah, nggak mau sih kayaknya, Kak Frisli. Maksudnya dengan banyaknya. Gak apa-apa, kita gak usah sampai naik ke atas sih. Tapi kita coba explore di bawah karena menurutku masih banyak makhluk lain yang gak berani muncul karena kita ada penerangan. Aduh, sumpah aku masih gak yakin sih. Gini aja deh, selama nanti kita berdua di sini, kita akan dipantau sama Kananda dan juga Kak Rudy. Gimana? Tapi kalau ada apa-apa, aku benar-benar mau mereka langsung ke sini ya dan semuanya langsung ke sini ya. Kak Rudy, Kananda? Iya, Rudy di sini. Kak Rudy, ini aku sama Basya minta tim untuk ninggalin kita di dalam rumah. Tapi aku minta tolong kalian berdua buat pantau kita ya, karena ternyata di sini energinya lumayan pekat dan negatif. Baik, kami akan pantau kalian dari monitor. Kalian hati-hati di sana. Karena kami di sini juga dapat lumayan ekstrim serangannya, gangguannya. Semoga kalian di sana baik-baik aja. Oke, Kak, kalian juga tetap baik-baik ya, soalnya di sini banyak banget makhluk yang suka meniru gitu. Hati-hati ya. Iya, Frisli, Fasya, hati-hati juga kalian. Ya udah yuk. Tim, aku minta tolong untuk di-set kameranya biar kita di sini tanpa penangkapan. Fasya dan Frisli bersiap untuk merasakan aura sosok di dalam rumah ini. Sedangkan Rudy dan Nanda menuju kontrol room untuk memantau keberadaan Fasya dan Frisli. Fasya. Sumpah ini hening banget. Hati-hati. Jangan sampai mati. Mereka tuh ada di sekitar kita, Fasya. Dari bawah sini juga. Apa? Gak tahu, tadi cuma ada tangan aja sih keluar. Tapi ini kita dipantau kan ya sama Karim di Semel. Apa sih? Astagfirullah, maaf. Ini Fasya ini dia sangat ketakutan sampai-sampai suara hati aja dia gampang kaget. Ada orang ya? Ada siapa itu di atas? Suara apa itu? Di atas. Enggak. Ya kita enggak dekat ke sini dong. Ya enggak bisa. Sini, udah di sini. Assalamualaikum. Jangan mati. Mau dimainin lilinnya, ayo sini. Ya udah, iya, pelan-pelan jalan. Assalamualaikum. Jangan kenceng-kenceng gerakin lilinnya. Permisi, assalamualaikum. Ini ada kaca. Itu sumpah ada suara jalan gak sih di atas? Gak ada, sini di kaca. Jangan digituin. Kita kenalan dulu sama yang ada di sini, halo. Permisi, assalamualaikum. Atta? Ada suara ya? Gak apa-apa, biarin mereka komunikasi secara. Sumpah ini suges banget lo dari atas ini. Gak apa-apa, ayo. Tuh kan, ada suara lagi. Tuh kan, ada suara lagi. Dia melihat sesuatu di atas. Iya. Yang di atas itu sosok wanita itu ya. Tuh. Sumpah, ada suara jalan dari atas. Gak ada. Pelan-pelan. Ayo. Assalamualaikum. Itu di tiang
ini apa sih? Pilar ya? Mana? Ini depan kita tuh apa ya? Ada muka nempel itu. Hah? Di mana sih? Itu. Aduh, enggak deh. Enggak kelihatan. Fasya coba sini. Enggak apa-apa. Tuh. Sumpah ada suara. Ini enggak sih dari atas? Suara apaan sih itu? Ini susah banget loh, Kakak. Sini. Kita juga coba-coba kita ngobrol. Ini itu loh, itu rambut kan? Mana rambut? Rambut putih itu di seberang kita. Hilang lagi. Gimana ya? Kita harus ngedekat ke arah sana. Enggak, masalahnya tuh dari kanan tuh dari tangga entah kenapa ya. Itu kesuges banget gitu loh. Iya, enggak apa-apa, ayo pelan-pelan. Mereka terlalu fokus yeah. Di atas, di arah atas. Sebenarnya di belakang pun ada ya. Iya, yeah, di belakang si pasien ini ada sosok itu sih. Di sini. Tuh kan. Wah. Jangan mati. Kak Rudy, Kak, ini rame banget tapi kok mereka mukanya kayak jadi pada sama semua gitu ya? Hah? Rizli, coba yeah. Naik ke atas. Hah? Aku gak mau. Coba kalian naik ke arah tangga. Gak mau lah. Tuh kan ada suara. Ya, jangan mati. Wah, ini udah gak bener nih. Tolong jemput dong. Ananda, Kak Rudy. Wah, ini udah. Dem, tolong jemput dong. Adek. Sumpah ini gambarnya udah banyak banget loh. Kenapa, Sabi? Ah, Kak. Jangan gitu. Pasien, di belakang kamu ada sesuatu. Tolong jemput! Jemput, ya. Ya. Tim, Kak Rudy, Kak Nanda. Kenapa, Fas, ya, Visi? Sumpah, banyak banget suara dari atas, loh. Banyak banget suara dari atas, loh. Iya. Yeah. Tadi waktu kalian berdua di sini, itu energinya memang makin terasa dibandingkan kita beramai-ramai. Terus tadi, ini loh, ini yang maksud aku tadi ada rambut dan muka nempel. Nggak kelihatan kayak gimana, tapi kayak leher yang manjang nempel gitu loh di sini. Cuma ternyata emang ini sih, Kananda, Kak Rudy di tempat ini ngebuat kita bener-bener ngerasain kalau makhluk kayak ada di sini tuh negatif. Gokil, gangguannya gila banget sih di sini. Terus Kak Rudy sama Kananda sendiri itu ngalamin apa pada saat penelusuran di curug tadi? Jadi emang tadi sempat ada kejadian yang dimana ada gangguan yang betul-betul fatal banget sih. Kalau dibilang fatal apa itu? Ini tadi saya didorong sama sosok makhluk halus yang ada di sekitar curug. Tadi saya melihat sesuatu, saya coba konsentrasi apa ini. Kemudian saya minta bantuan Den supaya makhluk itu muncul. Kayaknya makhluk ini tuh yang suka jahilin orang-orang di sekitar sana. Waktu saya lagi berkonsentrasi, Den lagi berusaha berkonsentrasi, tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong saya ke dalam air. Dalam, bayangkan airnya dingin banget, itu luar biasa. Saya mau berdiri, kemudian kaki saya ditarik dan saya kesulitan naik.